daerah paling berbahaya itu. Wah, nyet. Oke, epun. Hasta hilang. Udah rame di sini. Hasta gua enggak tahu di mana. Hasta di sini. Tak lu ampe lu impostor ketemu gua siram kopi lu, serius, asli. Ampe lu impostor, ingat. Ku siram kau ya di depan congor kau itu. Ben. Ingat kata-kata gua ya. Oh my god. Okay, it's happening. Let's go. Wadidaw. Gila, udah dua. Double kill. Bukan aku ya, jadi gini. Aku pas aku lagi jalan mau benerin listrik, ternyata listriknya udah nggak lama nggak apa nyala kan. Ya udah aku mau di tempat yang di tengah-tengah itu. Oke, ini bukan self report kan, Regina? Bukan, ini beneran aku bukan ya. Aku jadi orang baik, bukan impos. Terus aku lewat tapi nggak ada mayatnya. Di mana? Daerah mana? Daerah yang di mana ya? Tengah-tengah. Aduh, tengah-tengah mana? Antena koms. Iya, deket itu. Iya. Di luar ruangan, dalam ruangan sih. Yang nggak tahu, nah itu aku bingungnya di luar apa di dalam. Yang ngerjain reaktor kiri siapa? Gua. Hasta di self-out. Hasta. Ya, tadi kan sama Grace mau ke kanan, cuma ada lu kan. Terus Grace di situ, ya udah gua ke kiri. Gua nyampe, Devin udah kelarin. Lu ikutin gak Devin abis itu? Iya, gua ke kanan. Gua ke Mad Bay. Oke. Siapa ke Mad Bay, Hasta? Gua sama Devin ke Mad Bay. Ke arah Dekon sih sebenarnya. Tapi tadi aku papasan jalan sama Api, Papi. Gua dari tempat yang bensin ya, ke kunci. Ya. So, gue ke arah spesimen karena gue inget Grace mau ke situ. Tadi sama Grace, cuma kan gara-gara reaktor. Pasti gue pikirnya kayak, Grace pasti langsung ke spesimen. Jadi gue nyusul ke sono. 12 seconds later. Gak ada leads nih. No clue ya. Sepi banget hidup. Gak lihat apa-apa soalnya. Kok Habib, kenapa tuh? Regina keterlaluan. Yang bener-bener terakhir aku lihat dia. Wadidaw. Dikunciin padahal tuh gua. What the fuck are you doing, man? Aduh, susah banget. It's blum. Kira double kill loh itu. Dan jangan dibunuh, jangan dibunuhin. Yah! Lagi
semua. Dah DC semua anjir. Noh. Dia belum mau ngelanjutin. Tanggung lagi. Nah, tapi itu literally tinggal satu kill lagi tuh. Iya. Oh. Siapa? Imposnya? Sebentaran. Ayo Pin, abis ini. Ngajak. Nyari temen. Gras, tak dulu ya. Oh si Grace tuh nggak live streaming, gue baru tahu. Gue kira dia lanjut streaming kan abis ini. Apa lagi? Masih mau diskusi. Oh, Norman, polis. Norman nanti. Nanti gue harus cepat itu mah. Norman. Gue abis masukin kunci, langsung gue emergency. Pun lu kok tahu Norman bakal dibunuh pun? Karena gue capek dari tadi mati sendirian terus brengsek. Gue langsung emergency, lari pokoknya. Lu ngecek vital, lu ngecek vital. Enggak ada clue. Enggak ada clue ini. Kanan. Gua sendirian di kanan. Gua baru gua bisa ngelihat Darren sama Devin ke kanan. Iya, biasa gua di tengah dulu kayak ngapalin siapa aja yang ke kanan, siapa yang ke kiri. Terus Darren langsung tiba-tiba double back gitu ke kiri. Gua ke storage si Darren. Dia ke kiri. Darren ya. Bom, lu kan strike to the mid bay. Iya, gua ke mid bay. Aja dia balik gitu ke electrical. Apep kemana Apep? Gua ke kiri langsung dari kunci, baru banget sampai nih ya depan pintu elektrikal, langsung ada emergency. Oke, berarti kita bisa sus Darren, sus ya Darren ini sus. Kue tuh kue enak kue. Ada story kurang banget parah Apep kok. Biasa sih Hasta kalau seobservan ini bukan imposter ya biasanya. Enggak juga sih. Dia tuh biasanya juga ngekillnya cepet gitu. Imposter dia akan berusaha kayak di mana? Lu di mana? Kalau dikasih impos dia mukil awal gitu. Ya ini kan mukil di awal nih. Lu enggak lihat Frost tadi dia juga udah mukil gitu. Hah? Main langsung ke stack kill gitu baru dikunti loh. Deul? Deul. Iya sorry, bentar. Siapa tadi? Genshin juga. Skip. Ya? Skip. Iya, lagi Genshin, sorry. Siapa tadi? Oh, emang fix udah pindah alur nih. Ini udah pindah alur nih, guys. Ya kan? Ayo dong. Oke, kita lanjutkan lagi jadi crewmate. Gua mau nyari barengan sekarang. Bodoh amat gua dikill mah enggak. Persetan. Gua cuma mau nyari barengan. Okay. Lu rame banget sih. Jangan rame-rame gitu. Nah, Deul nih. Ayo Deul. Kunci enggak tuh gua. Enggak mungkin lu kan ngekill di sini kan. Gua klik report, gua spam. What? Gua nemu di laboratorium. Guys, gue boleh ngomong. Gue bisa membuktikan orang-orang ini. Kalau misalnya kalian ingat, di situ ada Darren, gue, Devin, lagi nggak? Iya bener. Bener kan? Ya. Terus? Enggak, sebentar. Ini waktu di mana, Pip? Lu ngomongnya di mana? Di naikin suhu lava. Lava. Bentar. Blok. Kenapa lu bilang Darren bukan? Karena tadi aku sama Darren, terus udah gitu. Gua beberapa kali sama dia terus. Iya. Pas lagi dia mati lampu, kenapa dia enggak bunuh aku? Iya. Kan lagi cooldown. Bisa aja gitu. Jangan kalian berdua imposter. Enggak. Gua malah curiga Grace Hasta ya. Kenapa nih? Shit. Kenapa nih? Lu tekan gua terus dari tadi lu berdua. Ini gua enggak tahu ya, Epun sama Frost di mana gua enggak tahu. Karena terakhir nih, tar lu dengerin gua, Deul gua. Bentar, di roket Deul gua entah kayak. Iya. Di roket itu. Kita kekunci bareng. Bro, kan gelap, Bro. Gelap, Bro. Ya, tapi kan badan kita papasan, cuy. Enggak kelihatan, cuy. Gua aja waktu itu ngomong gelap, taunya terang. Iya. Ini mohon maaf nih. Gua cuma inget Deul doang. Deul di roket. Dadah. Di roket bareng sama lu. Di atas ya, Grace. Iya. Iya, deket med bay. Pun sih yang gua enggak lihat dari mana. Gua skip. Daerah paling berbahaya itu. Wah, nyet.
Oke, Epun, Hasta hilang. Udah rame di sini. Hasta gua enggak tahu di mana. Hasta di sini. Tak lu ampe lu impostor ketemu gua siram kopi lu, serius, asli. Ampe lu impostor, ingat. Ku siram kau ya di depan congor kau itu. Ben. Ingat kata-kata gua ya. Ku siram nanti kau ya. Hasta. Wah, bener fix gua siram. Gua siram lu tak. Wah, anjing bener-bener. Aku baru ya ampun, ini double kill. Sama Epun. Apa parah sih? Save report Epun. Impostnya masih dua dong. Fix gimana pun iya dong. Fix nih. Menurut gua yang datang terakhir itu yang itu sih menurut gua tak. Lu tau kan dua yang terakhir siapa? Gua ngelihat Darren, ngelihat lu. Sama Regina, Regina. Regina. Darren sama Regina terakhir. Nih, terus gua langsung ngecek ke kanan. Epun ini. Gue bisa confirm Regina baik, soalnya tadi kita Frost ya? Kunci sama Lightmati. Frost juga gak liat tuh. Berarti mencurigakan tinggal si Frost sama si Deul. Gue jauh banget, gue di weapon. Aku gak keteropong sama sekali. Tadi, iya, aku benar-benar di bawah kiri itu loh. Ya aku bisa ini kaderan, tapi sisanya aku gak tahu. Ini yang ngebunuh adalah bisa yang datang terakhir. Mungkin karena dari teropong, terus dia langsung ke sini. Tunggu deh, tak, lu kenapa neken banget? Enggak, gue gak neken. Ini kan si Darren sama cuman aku. Curiga. Ya kan? Terus lu dari mana pun datangnya pas lights mati. Terus gua langsung ke kiri. Ini harus vote. Udah lah gua Hasta. Gua Hasta deh, sorry. Gua Darren. Gua Darren. Regina. Gila sih Kak Darren. Yes! Oke, okay, yes. Yes! Wah, kali ini salah kan? Gak tau sih gua. Yes! Gak tau lah ini main voting. Guys! Keren banget nih orang-orang. Wah, parah sih Kak Darren. Udah, ayo. Oke. Ingat ya, tak ya. Ingat tak. Hasta, lu harus ingat baik-baik. Mati nih saya pun. Saya pun mati. Drop. Wait a minute. Darren! Oh my gosh. Oh my god. Darren dari mana? Darren? Kak Darren. Kak Darren itu sama aku nih. Iya, gua tadi pas. Ada Frost. Iya, gua liat ada yang keluar tadi. Kelihatan Frost. Mana ada kelihatan dari mana? Aduh, aku sama Kak Darren. Kita kalah. Bentar. Frost di mana tadi? Gua kan terperang kayak gua lagi jalan karakterikal. Terus gua lihat ada dia lagi perbaiki lampu. Ya udah, gua langsung pergi karena udah ada dia perbaiki lampu. Terus lu masuk apa gua balik lagi, dia udah mati. Aduh, gua tadi gua sempat mundur sih mau mastiin Regina. Pas gua masuk electrical ada yang keluar, siapa tadi ya? Yang keluar itu si Frost. Aku kan di belakang. Gua tadi kan gua aku tuh keluar udah lama banget. Gua lihat si Darren balik. Enggak lama, pas kamu keluar itu Darren report. Ya, kan? Tadinya tuh aku bareng sama Darren ya kan. Nah, itu lampunya mati kan. Iya, lampunya mati. Gua pas aku masuk. Gua tuh udah ada yang perbaiki, jadi gua enggak jadi masuk. Terus lampu keluar terus udah gitu enggak apa namanya beda 1 detik si Darren ini langsung report. Makanya kalau Darren enggak bakal mungkin karena aku bareng banget nih dari awal. Ya, awal banget. Tapi gini, gua tuh gua enggak lihat sih tadi ada yang keluar. Yang keluar terus. Terus aku lihat aku masuk. Vote dong, vote dong Darren. Aku gak kesana sama sekali. Ayo ya dong. Ayo dong. Emang kalau Regina mau bunuh Epun bisa sih. Soalnya nah. Lights mati udah dari lava sih. Nah yang menguatkan ya. Tadi jadi gini Rek. Nice ya. Darren mati, Darren baru maju. Darren kalau jadi crewmate jago ya. Serius dah. Nyari lu takutnya lu mati. Nyari alibi jago dia. Nah sama. Aku kira kamu juga mati. Gara-gara aku udah lagi pas aku masuk terus keluar. Udah kamu report. Tadi aja kenapa lightingnya gak dibenerin? Ya, gimana sih? Sedih deh. Sedih. Tak inget baik-baik ya. 5 detik sebelumnya gua ngomong seperti itu. Oh iya benar dong. GG. Gua enggak paham enggak alibi gua paling benar itu. GG dong. Gua di sepanjang game di kiri, mayat gua di kanan tapi bisa gua.